Iran dikabarkan berhasil meluncurkan sistem pertahanan rudal Pavar 373 yang menghancurkan target jarak jauh untuk pertama kalinya. Peluncuran itu dilakukan selama latihan pertahanan udara Defense of Velayat Sky 99. Dalam konteks penerapan fase manuver ini dan setelah serangan yang dilakukan oleh pesawat strategis dan jarak jauh terhadap target yang telah ditentukan, sistem rudal Pavar 373 mendeteksi dan mengidentifikasi target dengan radar cross-section yang sangat rendah untuk berhasil menghancurkannya dari jarak jauh untuk pertama kalinya dalam kerangka mekanisme pertahanan udara yang komprehensif. Bunyi laporan situs tentara Iran seperti dilansir dari Middle East Monitor. Dalam pernyataannya, juru bicara latihan pertahanan udara bersama Brigadir Jenderal Abbas Farazpour menilai bahwa keberhasilan yang kami raih telah memungkinkan negara ini menduduki peringkat elit di dunia dalam bidang ini. Tentu saja, kami tidak akan berhenti di level ini dan kami selalu bekerja untuk meningkatkan sistem dan peralatan pertahanan kami untuk melindungi langit negara, imbuhnya. Ini adalah pertama kalinya Iran meluncurkan sistem pertahanan strategis Pavar 373 yang dikembangkan sendiri selama manuver pertahanan udara. Sistem pertahanan ini sendiri diluncurkan tahun lalu. Sistem pertahanan ini dibuat oleh para ahli di industri pertahanan dan angkatan pertahanan udara Iran. Iran menggelar latihan perang besar-besaran untuk menunjukkan kemampuan mereka melindungi wilayah udaranya. Latihan ini melibatkan elemen militer konvensional serta pasukan elit Garda Revolusi. Kedua pasukan bersiap untuk bertahan dari simulasi serangan udara di area yang lebih dari setengah luas negara. Latihan ini dilakukan ketika konflik bersenjata melibatkan Armenia dan Azerbaijan pecah di Nagorno-Karabakh. Konflik kedua negara bertetangga itu terkadang meluas ke perbatasan barat laut Iran. Iran sebelumnya telah memperingatkan bahwa konflik di Nagorno-Karabakh bisa memicu konflik regional karena menyebar melintasi perbatasan dan menarik kekuatan asing. Perang dua negara bertetangga itu bahkan mengancam keamanan Iran sendiri.